Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Sallallahu alazim. Kita baca ya awal asbab daripada turun ayat ini, sebab daripada turun ayat ini. Walamma kasarat ruba'iyatuhu sallallahu alaihi wasallama wa shajja wajhuhu yauma Uhudin wa qala kaifa yufli'u qaumun khadabu wajha anabihim bidami. Walamma dan tatkala kasarat pecah. Ya. Walamma kusirat ruba'iyatuhu. Ya. Nah, kalau kasarat, ya. Kasarat itu muta'adi. Kasartu zujaja fan kasarat. Ini ya. Jadi kalau kasar itu mutaaddi. Berarti di sini kita majhulin dia itu ya. Kalau in kasara ya baru dia lazim. Apa ya enggak ada maf'ulnya. Kalau dia ada maf'ulnya ya. Walamma kusirat ruba'iyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala terpecah, ya, gigi gerahamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpecah gigi gerahamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada waktu perang Uhud nih. Wasajja wajhu dan berlumur darah wajahnya. Yauma Uhudin di perang Uhud. Masya Allah. Jadi Nabi berlumur darah. Emang sangat ya, perang Uhud itu. Ya, walaupun secara fisik kalah, tapi sesungguhnya ya ada yang mengatakan pengamatnya. Seorang guru daripada guru saya, di antara guru saya adalah Kiai Syarifuddin. Beliau punya guru Syekh Atiyah ketika beliau kuliah di Mekah Al-Mukarramah. Sesungguhnya menang. Dan kalau saya amati memang betul. Kita sudah baca ya di hari Minggu itu ya. Tafsir Ibnu Katsir itu ya. Karena ketika itu, ketika perang Uhud itu baru tampak siapa teman, siapa lawan. Jadinya apa? Sasaran ya bisa dibidik dengan tepat. Kalau dia musuh. Kalau dia teman, jangan. Kalau musuh,
Apa maksudnya? Karena ketika itu tahu siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Coba kalau kita umpama, oh rupanya dia nih yang selama ini yang bocorin rahasia kita, dasar munafik nih. Alhamdulillah sekarang udah ketahuan lah. Begitu bakalan kita tuh. Memang begitu. Karena memang orang munafik, ya ini kan apa di mana nih ya, di Madinah itu ya, di Madinah. Munafik itu dari Madinah, bukan dari Mekah. Kenapa begitu? Karena orang Ansor, apa Ansor itu kan di situ ya menolong, maksudnya dia orang Madinah. Mekah ya, Muhajirin namanya ya. Dia enggak ada munafik. Kenapa? Enggak ada munafik. Coba kita logika kan ya. Seapa imannya seseorang? Seapa imannya seseorang? Ya. Seapa imannya seseorang yang sampai dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan keluarganya. Seapa hebatnya tuh orang kira-kira sampai meninggalkan itu? Kalau kita umpama guru mau pindah ikut guru, semuanya ditinggalin. Orang tuanya ditinggalin, ya, tanahnya lebar ditinggalin, dia ikut gurunya. Kira-kira setianya mau guru siapa? Siapa kira-kira setianya sama guru kalau orang kayak begitu? Makanya ya orang ya Muhajirin enggak ada yang munafik. Jadi waktu itu yang ada dari Madinah. Dari Madinah. Dari Madinah. Yang ada. Kenapa? Karena dia didatengin ya, munafiknya. Karena dia didatengin, kalau muhajir kan dia datang. Mukmin benar-benar siapa yang munafik. Ya. Jadi enak kalau begitu. Waqala, dan Nabi bersabda, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana bisa beruntung, bisa sukses suatu kaum, khadabu wajha nabiyhi biddami, yang mana mereka itu melumurkan wajah nabinya dengan darah. Bagaimana bakal sukses kalau wajah nabinya aja dikejar berdarah tuh, kata Nabi begitu. Berarti Nabi udah ini katanya, hatinya bagaimana tuh? Hatinya bagaimana Nabi tuh? Masya Allah. Nabi wajahnya berdarah, giginya ya pecah di perang Uhud. Masya Allah. Kalau gigi pecah gimana rasanya tuh? Laisa laka minal amri syai'un. Laisa minal amri, laisa laka minal amri syai'un, laisa tidak ada, laka bagi engkau. Minal amri daripada perkara itu, urusan itu, syai'un sesuatu pun. Tidak ada memiliki bagi engkau, enggak ada hak bagi engkau. Tidak ada hak bagi engkau. Ya. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu enggak ada hak. Ya. Kamu tidak ada hak.
dalam urusan ini enggak ada hak. Maksudnya enggak kuasa. Nabi itu enggak kuasa. Yang kuasa Allah. Ya. Kan tadi kata Nabi begitu. Kaifa yufli'u? Bagaimana bisa beruntung? Bagaimana bisa sukses? Qaumun, oleh satu kaum, khadabu wajhan nabiyyin bid-dami, yang mereka itu melumurkan wajah Nabi mereka dengan darah. Bagaimana bisa beruntung? Ya. Kalau wajah Nabinya dibuat berdarah. Kata Allah, dijawab oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada hak bagi engkau sesuatu pun daripada urusan ini. Urusan apa? Urusan hidayah. Itu urusan Allah. Ya. Urusan hidayah, urusan Allah. Bukan urusan kita, urusan Allah. Urusan Allah. Balil amru lillahi fasbir, bahkan urusan itu adalah hak Allah. Itu milik Allah, hak Allah. Urusan hidayah itu adalah hak Allah, urusan Allah, milik Allah, kuasa Allah. Maka oleh karena itu fasbir, sabar. Nabi dinasihati nama Allah, sabar, sabar aja. Orang kalau dakwah emang begitu, sabar. Ya. Nangis dulu dah, biarin dikatain, dicela, difitnah, biarin. Ya emang harus begitu, biar ketahuan emasnya. Ya. Biar ketahuan emasnya. Ya. Kalau namanya emas kan di mana aja emas gitu ya. Biar ketahuan emasnya, sabar. Gue diginiin, ya begitu ya. Biarin. Gak apa-apa. Yang penting ya istiqomah. Ya. Yang penting istiqomah. Jangan pernah berubah walaupun disakitin orang. Dan jangan pernah membalas. Kalau disakitin orang, jangan balas, ya. Jangan dendam. Itu bukan sifat, ya. Kalau Nabi udah enggak ada ya, bukan sifat wali. Jadi kalau pengen jadi wali jangan dendam. Ya, aib gue dibuka, ntar gue buka besok lo. Dendam, jangan. Gue dibuka aibnya, gue tutupin aib lo. Begitu. Jadi apa? Kita balas dia dengan kebaikan. Dia lakukan kita keburukan, kita lakukan kebaikan. Walaupun boleh dalam Islam ya. Tapi harus sama, seimbang. Tapi ngeri. Biasanya kalau membalas itu lebih banyak, lebih dikit. Apa sama? Ya. Biasanya. Lebih biasanya ya. Kita disentil, kita balas, kita apa itu? Tonjok. Itu lebihnya zalim. Lebihnya zalim. Jadi maafin aja. Itu sifat-sifat walinya Allah Subhanahu wa taala.
Ikutnya ikut nyawa jadi ngantuk belum tidur kali ini. Iya. Jadi sabar, sabar. Ujian dakwah tuh kayak begitu. Sekarang kita nih ya yang apa orang bagaimana ujian kesabaran itu bagaimana ya tingkat daripada keadaan dia sekarang. Seorang ustaz ya lebih besar ujiannya daripada orang biasa. Kiai lebih besar daripada ustaz. Yang punya pesantren lebih besar daripada yang gak punya pesantren. Ya. Wali besar lagi ujiannya. Ya. Siapa yang suka maafin orang? Ini tingkatnya lebih tinggi. Ya. Sifat wali diantaranya itu. Memaafkan orang walaupun disakitin. Begitu. Maka ditemenin sama dia. Ya. Dibaikin, dibaikin. Maksudnya ditemenin dibaikin, enggak dibalas. Temen, enggak jadi temenin, enggak. Maksudnya dibaik. Disifat baikkan, dibalas baik. Itu wali min auliyaillah itu. Ya, kalau hitung orang yang celah banyak banget ya. Tapi enggak pernah kita balas. Jangan, enggak usah dibalas. Maafin aja. Orang celah kita, hina kita. Kenapa ya? Itu Allah yang gerakin, bukan kita. Bukan dia, hakikatnya. Ya, yang gerakan adalah Allah. Kan ada irada Allah, kehendak Allah, kehendak keinginan Allah, tapi Allah enggak ridoin. Iblis, setan mengganggu kita. Ya. Itu siapa yang izinin? Allah yang izinin. Kalau enggak diizinin sama Allah enggak bisa. Jadi kita digodain sama iblis, sama setan, ini izin Allah. Cuma Allah enggak ridain. Tapi Allah enggak diam begitu aja. Dikasih kita bekalnya, apa? Akal. Apa? Ilmu. Maka gunakan akal kita, ilmu kita gunakan. Ya. Gunakan. Umpama kalau kita keluar ada macan, kita bakal dimakan. Kalau kita akan dimangsa olehnya kalau kita keluar. Gunakan akal kita. Keluar apa di dalam aja? Hah? Keluar apa di dalam aja? Keluar. Bodoh namanya. Gunakan akal kita. Apa? Diam di rumah. Jangan keluar. Gitu. Bodoh namanya. Kenapa? Kenapa kita enggak gunakan akal? Gunakan akal kita. Siapa akal yang berikan siapa akal kita ini? Allah Subhanahu wa taala. Digunakan akal kita yang diberi oleh Allah sambil kita melihat wahyu. Iya. Gitu. Ya, jadi kita harus sadar tuh godaan iblis setan itu dari Allah. Apa? Izin Allah. Setan pengen hancurin kita. Setan ya, iblis pengen supaya kita masuk neraka, nemenin dia di neraka. Nah, itu sifat iblis begitu tuh. Kalau udah jatuh pengen ngajak-ngajak yang lain. Sifat iblis begitu. Jatuh ngajak-ngajak yang lain biar jatuh juga. Namun sebelum dia pengen godain kita, ya izin dulu sama Allah. Allah izinin. Tapi Allah enggak tinggal diam. Kita dikasih bekal juga. Dikasih bekal. Ya. Istighfar. La ilaha illallah. Amalin tuh zikir. Amalin. Pegang teguh agama Allah. Gunakan akal, gunakan
ilmu yang kita punya. Jangan sampai ya kita terpedaya sama setan. Kita udah punya ilmu. Iya. Iya memang sih yang bagus kita maafin, tapi gua enggak terima. Berarti apa nih? Kita sangat bodoh sekali. Iya. Sudah tahu tapi tidak digunakan. Ini bahaya. Ini bahaya. Sudah tahu ilmu tapi enggak diamalkan, ini bahaya. Ya, bahaya sekali. Di samping Allah benci, akan celaka nanti. Ya, kabur maktan indallah anta kulu mala taf'alun. Jadi sabar aja, sabar, sabar. Au bima'na ilah, au dengan mana ilah. Ya, hingga berarti ya, bukan au. Ila'an hingga bahwa ayatuba alaihim bil islami, hingga Allah Ta'ala menerima taubat atas mereka dengan masuk Islam. Jadi masih diharapkan dimasuk Islam. Au yu'adziba atau Allah siksa mereka. Jadi bisa dua itu pilihan bisa terjadinya. Fa inna zalimuna bil kufri, maka sesungguhnya mereka itu zalim dengan sebab kufur. Jadi orang kufur itu zalim kepada dirinya. Udah datang hidayah ya, apa udah datang petunjuk enggak mau ikut. Zalim. Dia zalim pada dirinya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu milik Allah semuanya. Mulkan wa khalqan wa abidan, baik kerajaannya, ciptaannya dan hamba-hambanya semua milik Allah. Yaghfiru liman yasha'u al-maghfirata lahu. Allah ampuni bagi orang yang Ia kehendaki, ya. Semata-mata ampunan miliknya, Allah ampunin. Wa yu'adzibu man yasha'u, dan Allah siksa orang yang Ia kehendaki, ta'zibahu, dengan sebenar-benar siksaannya. Nah, kalau kita pengen diampuni nama Allah, minta ampun. Diampuni nama Allah. Ya. Minta maaf, kalau kita enggak minta ampun, itu adalah dosa besar. Tahta bimasyiatillah, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau kita enggak minta ampun dosa besar, keburu mati, enggak sempat taubat, maka dia berada di bawah kehendaknya Allah. Jika Allah kehendaki, Allah siksa. Jika Allah kehendaki, Allah ampunkan. Maka oleh karena itu, sering-sering kita bertaubat setiap hari. Makanya kalau habis sholat, jangan lupa istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Akhirnya kita taubat. Alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubat kepada Allah. Ingatin kita punya dosa banyak banget. Barusan aja terjadi, mana? Kita sholat disuruhnya kita khusyuk, kagak khusyuk. Pantes. Kalau habis sholat disuruh istighfar. Karena tidak sesuai apa yang Allah pingin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Segitu doang kita disuruh istighfar. Bagaimana kalau melakukan hal-hal yang lain yang lebih daripada itu? Jadi jangan sampai kita lewatkan itu istighfar setelah sholat, dan jangan sampai enggak direnungin. Ya, mulut kita istighfar, hati kita ya ingat. Wallahu ghafurun li awliyaihi rahimun bi ahli ta'atihi, dan Allah Ta'ala
Maha pengampun bagi wali-walinya, bagi penolong-penolongnya. Ya, bagi penolong-penolongnya. Memang Allah nih, kita perhatiin, Allah enggak butuh pertolongan kita. Tapi kita butuh. Kita butuh. Allah enggak butuh pertolongan kita, kita yang butuh. Karena dengan kita bantuin agama Allah, kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan bahasa Allah enggak butuh pertolongan. Itu benar kata-kata itu memang. Tapi bukan berarti kita diam membisu, diam tidak bergerak, diam seribu kata, diam seribu berbuat, bukan. Itu omongan itu penuh dengan filsafat itu. Allah enggak butuh dibela. Ya memang Allah enggak butuh. Allah enggak butuh. Kita yang butuh. Gitu. Kita yang butuh. Allah yang enggak butuh. Kenapa ya? Allah udah jaya. Maha jaya, maha perkasa, maha kuat. Tapi kita yang butuh. Kita yang butuh. Kalau umpama ada agama kita dijelek-jelekin, lalu kita biarkan saja. Kita wajib membela. Kalau kita biarkan, kita dosa. Walaupun Allah enggak masalah. Enggak jadi kurang kekuasaan Allah, kita biarkan saja. Itu, ya. Kalau dipahamin dengan secara letter luck aja ya, ya begitu pahamnya. Rahimun, lagi Allah Maha Penyayang bi ahli taati, dengan ahli taatnya. Jadi Allah sayang sama yang taat. Ya, yang taat disayang, yang patuh disayang. Nah, jadi kita kalau kepengen disayang sama Allah, patuh. Patuh, nurut. Ya, kalau enggak nurut ya udah. Apapun begitu, kita kalau ada yang patuh sama kita, sayang, senang enggak kira-kira kita? Senang. Ya. Senang. Kalau enggak patuh kita enggak senang. Untuk umum itu. Siapa yang patuh? Baik zahir maupun batin. Di depan patuh, di belakang patuh. Itu bakal sayang. Bos, orang tua, guru. Jangan kamu berbohong, di depan cakep, di belakang jelek. Semua insya Allah bisa merasakan itu. Jangankan guru, orang tua, bos pun akan tahu itu bakalan. Dan jangan berharap kamu, jangan ngimpi kamu bakal disayang, jangan. Iya. Paling kalau disayang baru-baru aja, bakal dibuka kedokmu. Jadi patuhnya benar-benar, zahir batin. Tampak enggak tampak. Sama Allah, apalagi kelihatan semua. Sama manusia aja. Zahir batin. Depan guru cakep, bermolek, berpose bagus gitu ya. Di belakang. Itu bakal ketahuan dan kerasa. Nggak enak. Ya. Berasanya itu. Dan yang benar-benar itu kerasa. Yang benar-benar itu kerasa. Siapa yang kasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada apa? Hadis mengatakan ittaqu firasatal mukmin, takut olehmu akan firasat mukmin. Firasat dengan firasatnya aja. Wallahu alam bisawab. Ya.